Chandrika Cika beber kriteria pacar idaman, suka pria berduit. Chandrika Cika mengaku dirinya suka dengan pria yang berduit, menyesalkah telah putus dengan Tarik Halilintar kekasih dari Fuji. Selebgram Chandrika Cika masih kerap dibicarakan saat Tarik Halilintar dekat dengan Fuji. Meski telah putus dengan adik Atta Halilintar, dia mengaku tak nyaman karena terus dikaitkan dengan Tarik Halilintar. Selain itu, kehidupan asmara Cika kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, semenjak Tarik telah berpacaran dengan Fuji, Cika diketahui masih sendiri. Lantas, publik pun dibuat penasaran, apa alasan Cika masih belum memiliki kekasih hingga saat ini? Beredar kabar jika Cika memiliki kriteria yang tinggi jika mencari pasangan. Mengenai hal itu, Cika akhirnya buka suara. Cika menyebut dirinya mencari pasangan yang berduit alias kaya. Cowok idaman menurut Cika, apakah harus berduit? Ujar Cika membacakan salah satu pertanyaan dikutip dari Sripoku, Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022. Cika rupanya setuju jika ia harus mencari pria yang berduit. Namun bukan bermaksud materialistis, Cika rupanya juga memikirkan masa depan kehidupannya. Sebenarnya kalau misalkan dibilang berduit ya pasti dong berduit. Karena kan nanti buat kehidupan di masa depan pakai uang, bukan pakai daun dan nggak pakai mulut doang. Setuju kan? Jelas Cika.